Mohon perhatian, kami sebelumnya dari tim teknis B4TK BMTI dimute semua, dimute sebesar-besarnya karena penggunaan yang salah oleh kami akui, yaitu penggunaan webeknya, di mana seharusnya kami menggunakan fasilitas untuk event. Fasilitas untuk event. Jadi kami sudah berusaha memute semuanya, tapi Bapak Ibu, karena ini kami tidak batasi, semua bisa masuk. Jadi suaranya semuanya menyatu. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu sudah diberikan masing-masing account LMS. Jadi dalam waktu, ya, jadi dalam waktu 6 minggu ini, Bapak Ibu silahkan untuk masuk ke LMS, dan hari ini LMS Bapak dan Ibu sekalian dibuka mulai jam 1 siang. Semua informasi, kegiatan, dan lain sebagainya tercantum dalam LMS tersebut. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan mengikuti apa yang sudah digariskan dalam kegiatan di LMS, dan dalam waktu 1 minggu, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sampai dengan sesi 6, Bapak Ibu akan melakukan konferensi dengan masing-masing tutor atau masing-masing mentor. Waktu dan ininya kapan dilaksanakan akan diberitahu lewat LMS, sehingga Bapak Ibu akan berkumpul di satu ruangan khusus di masing-masing kelas. Barangkali itu informasi awal yang akan kami sampaikan. Nanti ke depan kami juga akan mengumpulkan Bapak Ibu di dalam satu kelas general seperti ya, ini. Error terus. Dan satu tambahan Bapak Ibu, ada yang menanyakan masalah biaya. Ya, biaya. Mohon maaf, untuk kegiatan yang pertama ini untuk pembiayaan peserta diklat, mohon maaf kami tidak mengalokasikan berhubung memang anggaran yang sangat terbatas. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menggunakan fasilitas WiFi yang ada di masing-masing Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kami tidak memfasilitasi pembiayaan pulsa dan lain sebagainya. Jadi kami hanya memfasilitasi pelaksanaan diklat bagi Bapak Ibu beserta sertifikatnya. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ke masing-masing mentor, di sana ada chat forum dan lain sebagainya, nanti akan kami jawab di sana melalui mentor masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya Pak Erwin, ada yang mau disampaikan?